Hujan peluru, jauh lebih baik, daripada hujan kata-kata. Jangan pernah mempercayai apapun dalam politik, sampai hal itu resmi diingkari. Politik bukanlah sains, seperti yang diakui banyak profesor, tetapi seni. Ciri-ciri orang hebat bisa diketahui melalui tiga pertanda. Kedermawanan dalam bentuk, kemanusiaan dalam pelaksanaan, tidak berlebihan dalam keberhasilan. Bukan dengan pidato dan keputusan mayoritaslah, pertanyaan besar masa depan diputuskan, tetapi oleh darah dan besi. Adalah suatu kesalahan untuk memisahkan perdagangan dan perdagangan, dari pertanian. Kita harus berkembang bersama, atau kita akan mati bersama. Saya bersyukur atas kritik yang paling parah, jika hanya tetap faktual. Kebebasan adalah kemewahan, yang tidak semua orang mampu. Wartawan adalah orang yang salah mengartikan panggilannya. Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun, seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan. Jika tidak ada parlemen, setiap pelayan bisa memerintah. Adalah kebutuhan dasar orang Jerman, untuk berbicara buruk tentang pemerintah dalam hal bir. Kami orang Jerman takut akan Tuhan, tetapi tidak ada yang ditakuti di dunia. Kebohongan bisa memicu perang, tetapi kebenaran bisa menghentikan seluruh pasukan. Ketika Anda mengatakan bahwa pada dasarnya Anda setuju dengan sesuatu, itu berarti Anda tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukannya dengan praktik. Saat Anda ingin membodohi dunia, katakan yang sebenarnya. Sedikit persahabatan lebih berharga bagiku, daripada kekaguman seluruh dunia. Birokrasi adalah tempat kita semua jatuh sakit. Semakin kuat kita, semakin kecil kemungkinan untuk perang. Untuk remaja, saya hanya memiliki tiga kata sebagai saran. Bekerja, bekerja, bekerja.